ikutin apa aja yang aku minta kan? Iya. Ya udah aku minta password handphone. Mana? Sama Vicky persettingan. Aku juga sampai gua hamil aja dikasih settingan. Allahu Akbar ya Allah. Oh iya ke Aska juga. Aska juga udah tambah. Kehamilannya disangka settingan, Kalina Oktarani geregetan, ungkap keintimannya dengan Vicky Prasetyo. Karton News, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021 pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Kalina Oktarani geregetan karena tak sedikit orang mencibir kehidupannya. Mulai dari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo hingga saat mengumumkan kehamilannya, dianggap sebagai settingan atau rekayasa. Kalina Oktarani secara tegas menyebut tidak ada rekayasa terkait hubungannya dengan Vicky Prasetyo. Orang pada bilang gue nikah sama Vicky settingan, sampai gue hamil saja dibilang settingan, Allahu Akbar. Enggak mungkin juga kali ya gue settingan untuk hamil, tutur Kalina seperti dikutip kompas.com dari kanal YouTube Melanie Ricardo, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021. Tudingan rekayasa ini muncul karena beberapa waktu sebelumnya Kalina Oktarani sempat bertengkar dan pergi meninggalkan rumah serta Vicky Prasetyo. Namun, beberapa waktu belakangan ini mereka terlihat kembali akrab dan akhirnya langsung mengumumkan kehamilan. Tidak ingin dianggap rekayasa, Kalina Oktarani menjelaskan mengenai rentetan kejadian ketika rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo tengah mengalami permasalahan. Kalina Oktarani membenarkan beberapa waktu kemarin ada perselisihan antara dia dan Vicky Prasetyo. Namun, keadaan kembali mereda setelah dibantu dengan beberapa pihak, seperti ibundanya dan Ustaz Zaki. Nah, setelah adem, enggak lama ya sudah. Gue memang enggak langsung pulang ke rumah Kemang, rumah kita. Cuma kita di hotel, check-in. Gua gini, gue ya diangkut ke hotel sama suami sendiri, kata Kalina Oktarani sambil tertawa.